Selesai mancing, saya akan mencoba membuat beberapa menu dari ikan hasil tangkapan. Kita sudah mancing dan dapat banyak banget kakap merah, jenaha, segala macam itu semuanya bisa dimasak dan yang pasti rasanya luar biasa nikmatnya. Yes banget. Nah, sekarang kita akan masak ini nih, ikan kakap merahnya sama jenaha. Rencananya kita mau masak apa ini, Win? Kita itu mau masak jadi pepes, sebenarnya pepes pepes ikan, tapi dalamnya akan saya stuffing sama sambal tempe. Selalu ada dong. Lihat nih bahan-bahannya ya. Oke, sekarang kita mulai bikin sambal tempe. Goreng dulu tempenya. Ini kira-kira bisa kita masak di perahu nggak? Pasti dong. Ini digorengnya nggak terlalu lama, yang penting dia berubah warna. Ini apa lagi nih kita, Win? Ini udah? Udah. Depan belakang? Udah. Yakin? Wah, luar biasa banget. Ini bentar lagi ya. Nah, sekarang kita akan ngulek dulu. Ini tidak usah terlalu halus. Nggak usah kayak sambal terasi atau apa. Jadi dia masih ada tekstur-teksturnya aja. Ikan kakap merah itu memang salah satu ikan favorit ya untuk dikonsumsi. Nah, karena kan dia itu tinggalnya di sekitar karang, terus juga makanannya makanan ikan-ikan kecil. Jadi otomatis dagingnya itu cukup lembut dan juga gurih sekali. Nah, untuk memasaknya sebaiknya itu jangan, kalau digoreng jangan terlalu kering. Jadi kalau bisa itu dikasih dulu seperti tepung terigu gitu yang yang nggak basah, cuma didep gitu aja terus digoreng, tapi dalamnya sebaiknya itu tetap lembut dan moist, atau maksudnya moist tuh masih fresh gitu loh, karena disitulah letak vitaminnya gitu. Jadi proteinnya tinggi, terus juga rasanya enak, bagus banget juga untuk anak-anak, apalagi kalau fresh kayak gini kan. Ah, luar biasa sekali. Sudah? Oke, okay, nah sekarang tempenya udah setengah matang, jadi ini mau aku masukin aja nih. Ini nggak apa-apa, ada minyak-minyaknya, it's okay. Sudah? Sip. Oke, okay, nah sekarang kita kasih garam dan sedikit lagi. Pakai daun. Duh.